Mau saya bacakan ini Bu, apa Bapak Ibu, saya mau bacakan hasil monitoring, tapi sebelumnya kita lihat dulu Bu. Iya Bu. Kita bagi semuanya. Bapaknya begitu. Dari semalam deh. Jajannya masih ingat Bu? PSM Oke, Manggarai Selatan, Selatan. Sehat, mantap. Yes. Mulai ya Bu. PSM Oke. Manggarai Selatan, sehat, mantap. Yes. Terima kasih. Silakan Bu. Karena telah berhasil ya membuat lingkungan RW 02 ini hijau di atas 95%. Dan terima kasih karena seperti yang sudah disampaikan tadi dari yang sebelum-sebelumnya, sekarang sudah mau mulai musim hujan, sudah mulai sering hujan setiap malam, jadi rawan sekali ada air-air yang tergenang. Oleh karena itu, kerja keras para ibu-ibu di pantai sekalian sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang tadi Pak Lurah sudah pamer senter yang sudah mantep banget. Sampai banyak krum. Kalau udah ngeliat di bak ada jentiknya, langsungnya setrum, mati deh. Udah mantep. Baik, peralatan insya Allah udah cukup. Jangan bosan-bosan ngingetin warganya, jangan bosan-bosan ngingetin masyarakatnya untuk PSM. Dari RW 01 sampai dengan RW 010, yang saya hormati juga kader-kader Jumantik di RW 09, ya. Ada juga FKDM, ya, yang gak pernah absen nih, kegiatan PSM hadir terus. Ya, ada Pak D, panggilannya, kenal gak Pak D? Kenal ya? Ada Pak Lema, ada Pak Sabuni, ya, kebun dan lain dua ya. Teman-teman dari puskesmas kecamatan atau kelurahan yang mewakili, ya, dokter baru ya, belum jadi dokter ya, boleh ya, belum jadi dokter ya, dokter baru, ya, teman-teman dari kelurahan, ya. Ada Pak Sekel, ada Bu Esi, ya, ada Pak Agus, Pak ada Pak Pini, ada ya, teman ya. Ya, ada Satpol PP-nya, ya. Ya, jadi memang kegiatan-kegiatan kita itu kalau memang tidak ada kegiatan yang lain, ya, hadir semua, ya. Oh, ya, ada Nisa, ada Lasik, ada Andi, terus ada lagi siapa? Lighten, ya. Banyak kan, lihat di belakang dulu ya, menurut ya. Kenapa? Siapa itu terakhir nanti? Kan saya selalu terakhir kalau berita ya. Kan kalau berita selalu terakhir ya. Ya, karena ini yang paling gesit ya. Paling gesit, paling kecil tapi paling gesit ya. Ada juga Bu Lina. Setelah Bu Lina udah habis ya, nggak lagi. Ya, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan, ingat tanggal 15 Februari sebentar lagi ya, nggak ada sebulan. Tolong, saya berharap partisipasinya ya untuk pencoblosan pemilihan ya calon gubernur ya, untuk bisa lebih berpartisipasi lagi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? 5 tahun itu lama. Jadi kalau kita memilih pimpinan, kita harus pilih siapapun dia. Ya, itu hak daripada ibu-ibu tanggal 15 nanti dipilih suara. Ya, kita nggak bisa ngajarin si A, si B, si C, enggak. Itu hak prerogatif masing-masing. Karena yang ingin maju 5 tahun ke depan, ibu-ibu, ya, warga Manggarai Selatan. Ya, jadi saya berharap partisipasinya tanggal 15 Februari, ya, untuk menyampaikan kepada semua masyarakat, sanak keluarga atau tetangga ya, untuk bisa ya melaksanakan pencoblosan. Karena apa, nanti salah satu faktor itu nanti ada penilaian juga. Dan kelurahan yang aktif
atau masyarakatnya dalam partisipasi dalam pemilihan pilkada tinggi itu nanti dapat penghargaan. Jadi saya berharap dari ibu, bapak sekalian yang hadir di sini, tolong sampaikan ya, nama-nama lantas jangan lupa diingatkan untuk nyoblos ya. Siapa aja dicoblos silakan bebas ya. Itu pertama. Yang kedua ya, saya sampaikan juga pada ibu-ibu ya, udah lama juga saya nggak absen ya. Tiga dan nah, itu Betty ya. Empat, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8. Oh iya, nggak apa-apa. RW 9, RW 10. Ya, ya. Saya izin ya. Tolong disampaikan untuk hadir. Kenapa seperti itu? Ya, kehadiran itu penting. Sama seperti kita, kita pegawai juga kehadiran itu penting. Jam 7.30 kita harus masuk ya di absen. Nah, ini kader-kader yang dari ibu-ibu RT-nya RW 9 lengkap? RW 2 lengkap? Lengkap. Hah? Siapa? RT 1 dia lagi di Jawa. Di seberang sana lagi Pak, asal Jawa. Sabakan. RT 1 ya. Jadi tolong seperti ini dicek terus berarti ya, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekali lagi saya sampaikan segala sesuatunya itu berbasis kinerja. Ya. Dan saya nggak bosan-bosan sama ibu-ibu menyampaikan hal yang seperti itu. Jangan sampai nanti ya kalau nggak saya sampaikan saya yang salah. Ya, oh pak, kok saya dipotong? Oh pak, kok saya nggak ini? Oh pak, saya begini. Ya, salah satu faktor kehadiran itu juga di ya jabat dinilai. Ya, jadi saya kemarin tanda tangan ya SK Jemanti yang mudah-mudahan dari ibu-ibu semua sudah diusulkan oleh semua RW ya, nanti tinggal 3 bulan sekali ya operasionalnya. Jadi saya berharap kehadiran itu penting. Kenapa? Kita juga semua Pemda DKI ini semua berbasis kinerja, nggak ada yang pakai nggak kinerja. Kayak saya punya scorecard yang tadi Bu Eti bilang ya, saluran jalan rusak, lampu mati, DBD, BPJS, banyak. Ada 16 indikator. Begitu juga dengan ibu-ibu, ya punya scorecard juga. Kenapa saya sampaikan punya scorecard? Ibu-ibu punya target 200 rumah. 200 rumah itu harus bebas jentik. Tahu nggak ada berapa rumah di Magelang Selatan? 3.500 lebih bangunan. Termasuk di dalamnya ya tadi sekolah, sarana olahraga, ya tempat kesehatan, ya kantor fasilitas negara dan lain-lain, ya. 7 tatanan itu. Jadi ada 3.500 lebih bawahnya. Kader kita ada berapa? Jadi ibu-ibu harus punya target, target itu 200 rumah. 200 rumah itu bebas, bukan hanya bebas jentik, ya. Bebas kasus juga. Jadi saya berharap itulah skokat ibu-ibu. Ya sama seperti kita kurang, kurang punya skokat. Apabila saya kelurahan skorkannya itu tidak memenuhi target, tidak 100% apa take home saya, TKD saya, tunjangan kinerja saya dipotong. Nah begitu juga dengan ibu-ibu, cuma kita nggak saklek ya, aturannya harus dipotong. Tapi saya berharap ke depan ibu-ibu harus punya target seperti itu ya. Semangat ya. Dan ketiga, saya sampai Februari terus sampai dengan Desember ya. Kemarin kita urutan terakhir, kasusnya yang paling sedikit. Saya berharap tahun depan pun kita yang pegang. Dengan cara apa? Di bulan Januari ini dengan sampai dengan selanjutnya, tolong kasusnya jangan banyak. Tolong kalau bisa jangan ada kasus. Karena apa? Penilaian itu bukan hanya Januari ada kasus. Biasanya gitu tuh kalau orang Indonesia. Wah, karena Januari ada kasus, dia semangat. Karena apa? Supaya Februari ada kasus. Biasanya seperti itu. Nanti Februari ada kasus, lupa lagi, Maret ada kasus lagi. Baru nanti digelobok lagi,
di bulan April baru ada kasus lagi. Saya berharap nggak seperti itu. Karena apa? Penilaian, ya, penilaian untuk dari Januari sampai dengan Desember diakumulasi, jadi nggak per bulan, tapi setahun diakumulasi. Kalau dalam satu tahun ada kasus yang banyak ya kita tertinggi. Tapi kalau dalam satu tahun kasus yang ada ya kita nggak ada. Jadi di awal ini kalau bisa kita minimalisir kasus itu, ya sampai dengan bulan ini, Januari ini tanggal 20 ini, ya kita belum ada kasus. Jadi saya berharap jangan ada kasus di bulan Januari. Nanti di bulan Februari pun seperti itu terus. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Biar kalau sudah ada kasus biasanya kita nilai kita kan anjlok. Ya, jadi nggak tinggi. Jadi saya berharap jangan sampai ada kasus. Nah ini diperlukan. Sekali lagi saya sampaikan diperlukan semangat daripada ibu-ibu. Ya, semangat. Ya. Tadi saya temu kader RW 07 datang ke kantor. Hari apa sekarang? Jumat. Karena dalam satu minggu ibu-ibu dua kali periksa. Ya tuh ya. Selasa dan Jumat. Nah, tadi ibu datang ke kantor. Yang lain ada saya ada di situ saya lihat. Ya, periksa jentik. Ada jentik nggak bu? Alhamdulillah mak besi. Nah, kalau ada kurang jentik, waduh. Ya. Saya contohnya nggak benar. Ya. Tapi alhamdulillah nggak ada jentik dan saya lihat kadernya itu aktif dan dia beberapa kali ke kantor dan ketemu saya terus. Ya. Jadi saya berharap kita harus terus continue. Ya, jangan pernah yang namanya bosan-bosan. Yang saya sampaikan tadi target itu 200 rumah. Satu orang kader 200 rumah. 200 rumah itu nggak boleh ada titik dan ada kasus. Ya. Jadi walaupun bagaimana apa yang nanti didapat oleh ibu-ibu, ya nanti berkah. Siapa tahu tahun ini nambah lagi. Siapa tahu tahun depan nambah lagi. Ya, ya kita nggak tahu. Tapi tetap semangat, ya. Karena ini semua buat dari buat siapa? Buat masyarakat, bukan buat kita sendiri. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat saya sampaikan pada ibu-ibu yang hadir di sini, jangan lupa ya jaga situasi dan kondisi lingkungan, ya sampaikan kepada bapaknya, tetangganya, anaknya, saudaranya yang ada di lingkungan, tolong dijaga lingkungan. Ya. Kenapa seperti itu? Saya sampaikan hidup yang nyaman itu yang nggak ada masalah. Ya hidup yang nyaman itu yang lingkungannya bersih, aman, damai dan tenteram. Itu benar bu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kita dibentuk oleh lingkungan. Ya seperti itu. Jadi saya berharap ibu-ibu bisa menjaga lingkungan itu aman, damai, tenteram supaya semuanya yang ada di Kelurahan Manggarai Selatan, khususnya di RW 2 bisa merasakan yang namanya hidup sejahtera. Ya. Jadi yang keempat itu tadi sudah banyak disampaikan dari Bengek. Ya. Yang kelima yang saya sampaikan, tolong jangan bosan-bosan. Kalau ada warganya yang sakit atau bagaimana, punya nomor Pak Neko kan? Punya. Pak Dokter Ayu punya kan? Punya. Nah, hubungi aja. Punya. Ya. Ini ada yang sakit. Ini ada yang lumpuh. Ya. Nggak punya nomor bapak. Hah? Pamula punya. Ah. Nanti saya kasih ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, tolong ya sampaikan. Dia nggak punya kartu BPJS, sampaikan juga biar supaya dia punya. Sayang bu, ya sudah sama pemerintah digratiskan, kalau nggak kita manfaatkan sayang. Ya, kalau begitu sudah 15 menit, jadi saya cuma 15 menit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir, terus semangat, ya. Kelurahan Manggarai Selatan yang terdepan, mudah-mudahan ya ke depan kita bisa menciptakan kondisikan situasi yang aman, damai, sejahtera dan warganya sehat-sehat. Amin. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau mau lebihnya silakan tanya sama dokter yang baru. Ya, karena tadi ada kekurangan kan, tanya nomor telepon segala macam kan. Nama-namanya, bapak belum sebutin tadi. Nama siapa? Nama Pak Dokternya. Oh, ya.